Halo sahabat Katadata, saya Zaho Majid dan saat ini saya berada di Pura Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah. Dan saat ini bersama saya sudah ada Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro ke-10. Halo, apa selamat kabar? Selamat sore. Sore. Baiklah, terima kasih sudah datang. Yeah. Terima kasih, selamat sore juga teman-teman di Katadata ya. Iya. Yeah. Kanjeng Gusti namanya panjang banget. Tadi itu yang paling grogi itu namanya sebenarnya, soalnya yeah. Panjang sekali. Yeah. Tapi tadi benar kok, tadi udah benar. Wes mantap. Oke. Okay. Yeah. Panggilan Kanjeng Gusti aja. Yeah, oke, okay, baik. Ya, seperti teman-teman ketahui bahwa Kanjeng Gusti ini baru saja menjabat selama 1 tahun. Yeah. Diangkat pada Maret 2022. 2 minggu sebelum ulang tahun yang ke-25, betul? Betul, betul. Iya, sebelum ulang tahun ke-25. Iya. Di usia 25 tahun itu kan biasanya lagi pengen senang-senang aja gak sih? Lagi pengen santai dulu, pengen mengejar karir, main sama teman-teman, hangout dan segala macam. Iya. Tapi Kanjeng Gusti sudah ada tanggung jawab yang sangat luar biasa. Iya. Ada perbedaan apa sih yang Kanjeng Gusti rasakan dari sebelum menjabat sampai sekarang akhirnya menjabat? Ya memang ketika, ya dari pengalaman akhir-akhir ini ya, terutama mungkin 2 tahun terakhir ini ya. Kan ya kita bisa berencana tapi kadang-kadang kita nggak tahu ya hidup, nggak tahu terbawa ke arah mana gitu ya. Ya ini yang terjadi lah selama 2 tahun dan tapi kalau dibilang anak apa umur 25 maunya senang-senang dan sebagainya, itu ada benernya juga. Tapi tentu untuk bisa menjalankan ini semua juga suatu kebahagiaan juga sebetulnya gitu. Walaupun tentu tanggung jawabnya besar ya, dan mungkin juga sering bilang mungkin itu nggak umum juga untuk yang saat itu saya masih berumur 24 gitu. Tapi ya kembali lagi ya bahwa ini kan merupakan suatu peninggalan. Peninggalan terutama dari para leluhur, dari almarhum ayah saya, dari Romo gitu. Jadi tentunya ini untuk bisa menjalankan semua ini, meneruskan roda kehidupan di Mangkunegaran itu suatu kebahagiaan yang luar biasa dan tanggung jawab, walaupun tentu berat, banyak, tapi tentunya ini amanah yang besar. Dan tentunya yang paling penting itu dari apa yang kami lakukan saat ini ya, bagaimana Mangkunegaran ini dengan segala sejarah, dengan segala posisi kebudayaan yang sudah dibangun selama 266 tahun hingga hari ini merupakan suatu kesempatan juga sebetulnya bagi kami bisa membawa dampak yang positif terhadap masyarakat luas melalui kebudayaan tentunya. Jadi ya kadang-kadang kita nggak tahu ya hidup seperti ini atau berubah seperti itu, kita ada merencanakan ini tapi malah hasilnya seperti itu. Tapi ya kita harus bisa ya tentu bersyukur, itu paling penting. Dan selalu siap dengan apapun itu. Oke, bagaimana sih Kanjeng Gusti menyesuaikan diri dengan sekarang kan udah 1 tahun nih. Susah nggak masa penyesuaian itu dan sebagainya? Tentu ya, karena paling beda tuh sebetulnya tanggung jawabnya kan. Tanggung jawabnya kalau dulu mungkin masih ada Romo gitu ya. Jadi saya kan sifatnya yang memberi masukan, yang intinya keputusan akhir kan masih ada di Romo semua. Saya bukan dulu di posisi yang bisa memutuskan atau mau memutuskan juga. Lebih baik ada Romo ya, Romo aja memutuskan gitu kan. Dulu posisinya seperti itu. Tapi kalau sekarang ya untuk itu terutama di situ. Apa namanya, banyak belajar itu selama 1 tahun lebih ini tuh dalam pengambilan keputusan. Itu ternyata suatu hal yang gak mudah ya. Dan untuk menjadi seorang, apalagi jika posisinya sebagai yang memimpin, sebagai sebagai pemimpin dalam apapun itu gitu ya. Itu pengambilan keputusan itu seni yang begitu sulit, begitu rumit ya. Karena kan banyak, kadang-kadang ada beberapa keputusan tuh yang memang sulit gitu. Tapi itu ya mungkin perubahan utamanya di situ ya. Adaptasi menuju itu tuh memang butuh waktu, butuh pembelajaran dan butuh berproses juga. Tapi ini semua tentu ya ini kita berproses. Baru 1 tahun perjalanan juga. Ya, insya Allah kemungkinan juga masih panjang gitu ya. Jadi ya kita berpikir hari demi hari dulu gitu. Dan tentunya cita-cita banyak sekali, visi banyak sekali, keinginan, harapan banyak. Tapi kita juga nggak lupa bahwa setiap hari itu kan momen untuk belajar gitu. Kita bisa belajar dari mana aja kan, dari siapapun. Dari setiap tempat kita bisa belajar, dari setiap orang kita juga bisa belajar ya. Ini
proses yang panjang, tapi ya dinikmati aja lah. Berarti Kanjeng Gusti ini selain di Mangkunegaran, apakah ada kesibukan lain di luar? Saat ini ya, Mbak, terutama di selain Mangkunegaran ya, itu di kereta api misalnya, itu salah satu kesibukan yang menyenangkan sekali sebetulnya. Saya di KAI itu dari tahun 2022, bulan Agustus. Wow. Nah itu, dan tentunya ini sesuatu yang menyenangkan sekali ya, karena bisa bekerja sama dengan para direksi yang luar biasa, tentunya dengan segala pergerakan yang dilakukan KAI hari ini dengan transformasi digital, dengan adanya pengerjaan proyek strategis nasional juga, ada mungkin yang Mbak juga tahu ya, ada KCJB, ada kereta cepat Jakarta-Bandung, ada LRT Jabodebek. Nah ini inovasi-inovasi yang luar biasa dan tentu suatu kebanggaan juga untuk bisa jadi bagian dari itu. Oke, berarti Kanjeng Gusti ini angker banget, anak kereta. Iya kan? Selalu naik kereta kok. Iya, angker dia, anak kereta. Oke, berarti kan tadi itu dengan tugas di Mangkunegaran dan di KAI juga itu kan udah hektik banget lah ya. Seperti ya teman-teman yang lain juga dengan segala kesibukan yang ada, sebagai pasti kan pengen ada buat healingnya, mainnya, hobinya gitu. Mungkin apa sih hobi dari Kanjeng Gusti? Hobi, saya paling suka ya traveling sih Mbak. Traveling sambil motret, nah itu. Kebetulan baru sempat melakukan itu. Ya April, mungkin April kemarin. Kemana tuh? Sempat ke India. Wow. Lumayan sekitar 10 hari. 10 hari. 10 hari, ya udah hampir 2 minggu. Ya, jadi tentu ya di antara kesibukan-kesibukan ya hal-hal yang apa namanya yang berbeda itu juga penting lah untuk variasi, untuk apa namanya healing tadi ya, refreshing gitu. Itu bagian dari kehidupan yang penting juga lah gitu. Jadi ya itu kemarin baru dari India, seru dan bagus sekali, bagus banget. Ke gunung-gunungnya itu ya, apa ke ke kota-kota kemarin. Ke kota-kota. Ke kota-kotanya, 5 kota ya, kemarin ke 5 kota. Wow. Iya. Lumayan capek ya dalam 2 minggu 5 kota, tapi ya emang pengalamannya di sana luar biasa sekali sih. Bulan April tuh lagi panas gak sih? Panas banget ya? Panas, lumayan. Tapi sebelum ini, untungnya sebelum yang ada isu, apa kita ada heat wave itu ya? Iya. Ya ini sebelumnya untungnya. Oh iya. Pas balik dari India baru ada ya gitu. Ya untung lah gak kena itu, tapi ya pengalaman yang seru banget sih, seru. Ya India sama Ciputat, mau panasan Ciputat kayaknya. Iya, India mah gak ada apa-apanya. Oke. Kan sebelumnya juga sempat bekerja di law firm. Betul. Ya. Apakah masih dilanjutkan sekarang? Berarti udah enggak ya? Sekarang udah enggak. Masih kepengen enggak sih di dunia hukum? Kalau ditanya mau atau enggak, sebetulnya itu ya saya dulu selama dua tahun lebih lah ya. Itu saya bekerja di tempat yang sama kebetulan. Dan ini saya beruntung sekali dapat tempat yang dengan partner yang saya bisa belajar banyak sekali dulu dari beliau gitu. Jadi pengalaman selama 2 tahun itu ya cukup menyenangkan gitu. Kalau ditanya mau atau enggak, pasti jawabannya mau ya. Karena memang cukup enjoy juga pada saat itu, dan ya pengalamannya juga ternyata sampai hari ini pun juga masih relevan gitu ya. Terutama dari sisi tanggung jawab, etos kerja mungkin bisa dibilang, dan tentunya cara berpikir dan sebagainya itu ternyata di kehidupan sehari-hari dan dalam mengurus Mangkunegaran ini masih relevan gitu. Jadi tentunya sih ya mau, tapi mau. Mungkin agak sulit ya sekarang. Berarti kan tadi masih ingin jadi di hukum dan sebagainya. Ada rencana melanjutkan studi juga mungkin? Sempat ada. Waktu itu sudah memang itu rencana untuk di tahun 2021 waktu itu. Tapi karena satu dan lain hal harus diundur dan sebagainya ya. Itu cita-cita yang semoga nantilah suatu hari ketika waktunya tepat dan semuanya memungkinkan, nah itu pasti jadi prioritas. Kalau boleh tahu mau di mana pada saat itu? Mau di mana dan ngambil jurusan apa? Waktu spesifiknya. Itu saya arahnya itu lebih ke di Leiden, di Belanda. Belanda. Karena dulu beliau tuh yang di tengah itu Mbak, itu yang Buyut,
Mangkunegoro ke-7 juga dulu beliau sekolah di sana. Oh gitu. Iya. Mm-hmm. Saya kemarin juga baru ke sana, kebetulan ada meeting dengan mereka untuk kerjasama perpustakaan. Beberapa minggu lalu sih, Juni. Nah terus, apa namanya, ya itu seperti ya Napaktilas tapi di tempat yang lebih jauh aja gitu ya. Dan di situ sempat melihat kos-kosan beliau di sana, ketika dulu beliau sekolah di sana, dan ternyata bangunannya di foto dan aslinya masih sama. Sama. Jadi ya untuk meneruskan, satu memang saya dari dulu emang cita-cita ingin sekolah di sana, dan kedua memang itu dulu yang gue tidak pernah sekolah di sana. Dan waktu itu rencananya mengambil hukum sih, S2 masih hukum. Iya. Ya seru ya di Belanda, naik sepeda kemana-mana gitu. Iya, iya. Dan banyak orang Indonesia juga, jadi gak terlalu asing lah gitu. Iya, museumnya bagus-bagus. Bagus, gitu. Sekalian belajar banyak, untuk banyak yang bisa dipelajarin di sana. Dan kebetulan juga di perpustakaan di sana tuh masih banyak apa ya dokumen-dokumen arsip yang terkait dengan Mangkunegaran, masih banyak sekali foto-foto. Oh, di sana juga ada ya? Banyak sekali, banyak. Oh. Jadi sekalian ya gitu. Dulu kepikirannya sekalian di sana, sekalian sekolah S2, sekalian bantu-bantu Romo terkait di sini gitu. Iya. Oke. Okay. Kita sekarang kan di sosmed tuh banyak banget ya. Sekarang Kanjeng Gusti gitu. Banyak sekali videonya di TikTok lah, di Instagram, segala macam publikasi Mangkunegaran tuh semakin terekspos gitu. Dan dengan popularitas yang ada sekarang, gimana sih perasaannya? Oh, kalau itu justru ya tentu kami senang ya sebetulnya. Karena kan dengan kita melihat apa namanya, antusiasme melalui sosial media kan yang kita bisa simpulkan secara kasat mata ya, artinya kan apa yang kita lakukan dan rasa apa ya, ketertarikan dari banyak orang ini terhadap Mangkunegaran itu juga tinggi ternyata gitu. Nah itu tentu kami senang, karena artinya apa yang kami lakukan untuk banyak orang yang kita lihat di sosmed itu mereka juga suka gitu. Nah itu kan yang paling penting, karena apa yang kami lakukan di sini kan tentunya untuk masyarakat juga gitu. Karena kan kebudayaan ini kan ya bukan cuma punya kita gitu. Ini punya kita semua gitu. Kita sebagai wadah kebudayaan justru ya apa yang kita bisa lakukan ya memfasilitasi dan membantu masyarakat dalam menjadikan ini, dengan menjadikan Mangkunegaran itu wadah kebudayaan itu gitu. Jadi secara umum sih sangat menyenangkan ya untuk saya. Walaupun banyak foto-foto gitu. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya berarti ya, tuh enggak apa-apa. Oke, sekarang kan tadi seperti Kanjeng Gusti bilang, Mangkunegaran sudah mulai terbuka lah untuk umum, dan juga masyarakat bisa ikut serta dalam kebudayaan yang ada. Terus juga sekarang wisatawan-wisatawan, bahkan turis-turis dari mancanegara tuh pengen banget ke Pura Mangkunegaran. Kemarin juga saya sempat ngobrol sama beberapa warga kayak, iya dulu tuh ke sini tuh susah segala macam, sekarang udah enak segala dan sebagainya. Apa sih yang akan Kanjeng Gusti lakukan untuk keeping Pura Mangkunegaran alive gitu loh, untuk seterusnya, nggak cuman ya sekarang-sekarang aja gitu. Oke, okay. Ya tentunya kan kuncinya menurut saya itu kan di kami ya, di ya kebudayaan itu kan nggak tentu. Kebudayaan itu kan ada karena ada manusianya, kan? Itu kan yang paling penting itu. Tentunya sekarang ya pertanyaannya bagaimana kita bisa menjaga apa ya istilahnya, momentum sekarang ini untuk jadi sesuatu yang berkelanjutan. Itu yang paling penting, dan itu tidak terlepas dari tentunya ya partisipasi dan dukungan dari setiap elemen dari masyarakat ya tentunya. Ini nggak apa yang kami lakukan di sini tuh sangat bergantung tentunya pada manusia gitu. Dengan masyarakat gitu. Karena apa artinya itu semua kalau tidak ada itu kan. Makanya kita buat program-program yang justru kebudayaan itu bukan sifatnya berjarak gitu ya, tapi justru dekat gitu. Dekat, dan bagaimana masyarakat juga bisa bukan hanya menonton gitu, hanya melihat, tapi justru bisa menjadi bagian partisipasi di dalam kegiatan kebudayaan itu. Nah, harapannya tentu dengan mengenal dulu aja. Terus dari situ timbullah juga rasa kepedulian, rasa sayang, rasa memiliki, yang akhirnya itu juga menciptakan suatu rasa kebanggaan atas identitas dan segala sesuatu terkait dengan kebudayaan kita ini yang kita miliki bersama ini, untuk kita junjung terus ke depannya. Karena sebetulnya apa yang kita miliki ini sangat-sangat
luar biasa gitu. Sebelum kita lihat keluar juga, ketika kita melihat ke dalam ternyata, oh ternyata menarik juga. Iya. Gitu. Nah itu yang kita, itulah PR kami untuk bagaimana bisa memperkenalkannya dengan kemasan yang menarik. Dan tentunya yang bagaimana bisa menarik juga anak muda juga tentunya ya. Itu penting sekali kan, karena ini kan bagian dari regenerasi, iya, bagian dari turun-temurun kan pengetahuan yang ada. Nah itu penting sekali di situ. Iya. Dalam satu tahun terakhir kan Pura Mangkunegaran tuh waktu itu sempat dipakai untuk pernikahan Mas Kaisang juga. Oh, iya. Lalu pada bulan Maret ada event dengan Kata Data juga. Iya. Lalu sekarang Satu Dalam Cita dengan Titi Mangsa dan Kata Data. Iya. Mungkin nantinya selanjutnya mau bikin apa lagi nih Kanjeng? Mungkin yang terdekat ya, setelah ini kita ada acara tahunan yang kami salah lakukan, yang acara adat Kirab Pusaka Malam Satu Suro. Ya, itu tanggal 18 Juli. 18 Juli itu kegiatan di mana tentunya ini momen untuk ya refleksi diri, untuk kita merenung dan sebagainya. Dan tentu ini kegiatan yang melibatkan masyarakat yang besar sekali gitu ya. Dan ini upacara yang tentunya penting sekali gitu, karena ya sebagai institusi, sebagai salah satu pusat budaya, wadah budaya Jawa dalam hal ini ya, yang paling penting kan bagaimana dengan kebudayaan ini kita juga bisa berkontribusi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kan itu yang paling penting di situ. Dan ini Satu Suro ini adalah salah satu perwujudan itu yang sudah berjalan mungkin untuk waktu yang sangat lama ya. Nah ini 18 Juli kita ada itu, dan tentunya ini sangat menarik untuk masyarakat juga, selain melihat juga bisa mengikuti bagian dari upacara itu, kita tidak membatasi gitu ya untuk ikut kirab dan sebagainya. Itu justru kita senang gitu. Jadi ini melibatkan masyarakat Jawa dari, bukan hanya di Solo, tapi bahkan juga dari luar kota, bahkan ada yang saya tahu juga dari Pacitan yang misalnya agak jauh gitu, dan dari daerah-daerah lain yang datang ke Mangkunegaran. Nah ini kami siap untuk menerima, dan tentunya ini kebahagiaan bagi kami untuk bisa menerima juga, untuk kita bisa ya merayakan ya, tanda kutip merayakan kebudayaan kita yang indah ini bersama-sama gitu. Oke, berarti Pura Mangkunegaran terbuka luas. Tentulah. Justru itu memang pentingnya di situ ya. Yeah. Jadi kebudayaan itu kan ya ini punya kita sama-sama. Ya kita sengguyung bareng-bareng lah gitu. Sengguyung, ya. Maaf Kanjeng Gusti, mau nanya sengguyung artinya apa sih? Kita uri-uri bersama, kita apalagi itu? Junjung bersama. Oh junjung, oke. Okay. Dari kemarin dengar sengguyung tenawan artinya. Oke. Okay. Sebagai sesama ikon budaya di kota Solo, apakah ada rencana untuk berkolaborasi mungkin dengan Keraton Surakarta Hadiningrat untuk meningkatkan daya tarik wisata dan perekonomian di kota Solo? Iya, tentunya harus ya, karena apa namanya? Ya di sini kan kota Solo itu kan kota dengan sejarah yang sangat panjang ya tentunya ya. Dan ya Keraton Solo Hasunanan ini kan juga saudara tertua kita gitu ya. Tentunya jika menjadi ya kota Solo sebagai pusat budaya ini tadi akan lebih kuat jika pusat budaya juga kuat. Nah itu kuncinya di situ ya. Dan tentunya ya itu menjadi daya tarik yang akan lebih luar biasa lagi, dan bisa menguatkan, lebih menguatkan lagi kebudayaan Jawa yang ada di Solo hari ini. Berarti tujuan utama Kanjeng Gusti ini untuk Pura Mangkunegaran itu adalah untuk membuat Pura Mangkunegaran sebagai pusat budaya. Betul, betul. Dan itu memang itu adalah apa ya, peran yang kami sudah jalankan untuk waktu yang sangat lama. Iya. Dan ini yang akan kita terus lakukan ke depannya. Oke. Apakah ada nasihat atau wejangan dari dari Mangkunegaran 9? Dari Mangkunegaran 9. Dari Romo ya. Mungkin yang salah satu yang saya cerita ya, yang bisa saya ceritakan gitu ya, bahwa dulu Romo itu sangat menekankan kepada saya bahwa Romo itu ingin bisa menjadikan Mangkunegaran ini, Mangkunegaran kita tempat yang cukup besar ya. Jadi pendoponya besar, di depan juga ada pamedan yang luas juga gitu. Sampai terkumpet dan enggak ketemu itu. Itu zaman saya. Kumpetnya buas sampai sampai mana. Iya. Nah, enggak mau aku kalau main petak.
Dan apa namanya ya, dulu Romo tuh cita-citanya adalah bagaimana kami dengan segala sesuatu yang kami syukuri, yang kami punya hari ini bukan hanya untuk kami gitu ya, iya, tapi juga untuk bagaimana Mangkunegaran itu bisa menjadi suatu wadah kebudayaan dan tidak terbatas oleh kebudayaan apapun itu, tapi menjadi wadah kebudayaan, terutama untuk kebudayaan Nusantara, bahkan dunia gitu. Untuk kesenian, untuk kegiatan yang positif ya tentunya ya. Yeah. Seperti ya Romo dulu misalnya pernah beberapa kali berkolaborasi dalam membuat festival payung misalnya, yang itu melibatkan pegiat seni dari seluruh penjuru di Indonesia gitu. Jadi dari berbagai provinsi datang ke Solo dengan, kan payung itu kan setiap daerah punya makna yang berbeda-beda ya. Dan itu mereka datang ke Solo, mereka pameran payungnya dengan instalasi payung yang sangat cantik. Ada performance-nya juga yang terkait dengan payung gitu. Juga pernah mengadakan dulu festival kain juga. Jadi itu datanglah juga penggiat kain dari seluruh penjuru Indonesia juga, dari bahkan sampai dari NTT, dari Sumba, dari Baduy dan sebagainya. Itu berkumpul di pendopo saat itu. Dan di situ kita adakan tentunya ada workshop, ada pameran, ada fashion show dan sebagainya untuk memperkenalkan kebudayaan di Nusantara gitu. Nah, ini spirit yang saya rasa luar biasa sekali ya, karena kembali lagi kita masih mensyukuri kita memiliki pendopo yang seperti yang sebesar ini, yang dengan nilai historis dan nilai-nilai yang penting lainnya yang masih ada hingga hari ini. Kita ada pamit dan di depan ya, ini tentunya bagaimana juga bisa bermanfaat juga dalam pelestarian kebudayaan Jawa tentunya, dan tentu kebudayaan di Nusantara atau bahkan di seluruh dunia gitu. Kanjeng Gusti ini ingin diingat pemimpin yang seperti apa di mata masyarakat? Menarik juga nih pertanyaannya ya. Pertama kali saya ditanya ini loh, Mbak. Oh iya? Iya, iya. Saya nggak tahu ya, saya nggak terlalu ada yang terlalu... Yang penting apa yang saya lakukan itu, yang kami lakukan ya, dari Mangkunegaran ini, yang penting masyarakat senang. Bisa bermanfaat untuk masyarakat, terutama dari sisi kebudayaannya. Dan ya Mangkunegaran ini menjadi suatu itu tadi, junjungan kepemilikan dari kita semua sebagai masyarakat Jawa pada khususnya. Ini menjadi sesuatu yang kita miliki, kita sayangi dan kita rawat. Itu menurut saya paling penting. Kalau masalah sayanya mungkin belakangan aja, yang penting Mangkunegaranya dulu lah. Berarti legasi apa yang mau ditinggalkan kira-kira? Legasinya yang paling penting adalah tentunya ya dari sisi kontinuitas dulu ya. Ya itu tentu itu yang paling ya fundamentalnya. Tapi terlebih dari itu ya, harapan saya ya dari Mangkunegaran ini bisa menjadi suatu tempat berkumpul, suatu tempat untuk berdiskusi, tempat di mana masyarakat publik bisa menemukan rasa kenyamanan dan kebahagiaan di sini, bisa berkarya di sini, bisa belajar di sini, bisa meningkatkan kapasitas pribadinya di sini gitu. Jadi itu yang paling penting sih menurut saya, bagaimana ini semua pokoknya bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, dan tentunya dari situ harapannya juga kita juga bisa merawat Mangkunegaran ini bersama-sama supaya kontinuitasnya akan terus berlanjut seterusnya dan seterusnya gitu. Ini pertanyaan terakhir dan kayaknya sebenarnya banyak yang pengen tanya juga nih. Kanjeng Gusti tuh punya TikTok ya? Kenapa? Punya TikTok ya? Enggak punya. Mangkunegaran sekarang punya TikTok. Mangkunegaran punya. TikTok pribadi enggak? Enggak. Instagram ada, Pak. Instagram ada. Oke. Berarti kalau lihat-lihat itu ya pernah lah ya. Biasa dikirimin di WhatsApp. Oh, dikirimin di WhatsApp. Kirain punya secret account. Enggak ya. Sahabat Kata Data, sekian wawancara saya dengan Kanjeng Gusti. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Ya.
Ini udah ngobrol banyak banget sama Kak Jagusti, dari A sampai Z. Oke, sekian. Saya Zahwa Majid, dan kata data, kalau bicara pakai data. Terima kasih.